Halo kawan, back to my channel Restian Gaming. Game baru lagi di Play Store, yap, Pokemon Master. Game ini masih pra pendaftaran di Play Store Indonesia dan sekarang sedang akses awal di dua negara yaitu Singapura dan Kanada ya kawan. Kalau kalian pengen mainin sekarang, tentunya harus pakai VPN. Tapi gue saranin sih kalian tunggu aja official release di Indonesia. Masih ingat kan Pokemon Go, game yang sempat booming banget? Yap, banyak banget pecinta serial game Pokemon di Indonesia. Dan moga game ini juga banyak diminati ya kawan. Dan selaris pendahulunya. Pokemon game ini bergenre RPG ya kawan, berlatar di Island of Pasio. Ya, game ini lebih menekankan pada battle RPG-nya kawan. Dan tentu dengan story yang epic pula. Musiknya khas banget game-game Pokemon. Gua suka banget musiknya. Dan sorry, emang orientasi gamenya ini portrait ya kawan. Jadi kalian lihatnya pakai full screen aja. Di sini download resource dulu ya kawan. 389 MB. Dan tadi gua skip agar kalian nggak menunggu terlalu lama. Di sini kita masukkan nickname kita, Resji. Oke, kita langsung masuk ke gamenya. Dan di sini pemilihan karakternya kawan, ada karakter cowok dan karakter cewek. Kita pilih yang cowok aja ya. Sekarang di sini pemilihan corak bola matanya, lalu hairnya, rambut, kita pakai yang normal-normal aja. Sekarang kita next. Di sini ada blue. Come on. Oke, kita masuk ke trainer centernya. Dan di sini kita bersama Pikachu ya, kawan. Itu karakternya animenya imut-imut banget, gua suka. Yes. Sini Trista. Dan kita dikasih Poripon. I wish you luck. I understand. Yeah. Nah, sekarang kita bersama Brock dan Misty. Yap, kita dapat Misty 3 star. Dan kemudian mungkin juga Brock bagi tim kita 3 star juga kawan. Oke, ini rewardnya cerita Trouble in City. Oke, kita langsung aja ke main story-nya. Chapter pertama, New Adventure. Kita langsung klik. Disini storynya gua klik-klik aja ya, kita skip. Kalian kalau mau baca silahkan dibaca. I'd say not. Come on, I don't have all day. Hey. Me.
Cuma berbincang-bincang aja tadi kawan. Sekarang kita masuk ke next chapter-nya. Dan di sini mulai battle 3 versus 3. Ini karakter kita, kita masuk. Watch it. Kita melawan siapa ini? Panger. Oke, langsung kita skip-skip aja. We doing this or what? Let's go. All right. All right. It's on. Let's go. Di sini battle-nya turn based ya, kawan. Dan ada move gauge-nya. Animasi battle-nya keren banget. Gua suka karakternya juga. Skill-skillnya kawan. Gua skip sedikit, langsung ke next battle-nya. Seperti game Pokemon biasanya, ada elemen efektivitasnya. Kalau elemen kita efektif, kita dapat double damage ya kawan. Kita dapat experience dan level up untuk setiap karakter kita. I really have my cute Pokemon to thank for this. Oke, selanjutnya kita langsung lawan Rosa bersama timnya. Time for a battle. Bring it on. Oh, animasinya beda ya kawan, lebih keren yang ini. Saat kita lawan Rosa ini. Di sini kita unlock sinkronisasi move ya kawan. Ultimate-nya ini kayaknya ini kawan. Kita skill-skill biasa dulu aja. Kita sisain Sneevee. Nah, ini dia sing move-nya Rosa. Keren banget ya kan, Grassing Beam. Ultimate-nya Sneevee. Oh, meledak kawan, keren ya. Dan ngedamage juga ke teman kita kawan. You can do it.
Nah, sekarang sing move kita udah aktif, kita aktifin kawan. Dan ini dia animasinya. Ya, Pikachu. Oh, Thunder Good. Keren kawan, one hit langsung mati misinya. Ngobrolnya tadi lama banget ya kawan. Gak gua skip sampai sini. Sekarang kita ketemu Profesor Belis. Dan kita diarahkan ke Tricia. Kita masuk ke shop. Sing Pirate Scout. Ini seperti gacha ya kawan. Kita langsung aja ngegacha di sini. Kita dapat apa? Hoki-hokian ujian berhadiah. Oh, ada animasinya. Kita klik ke sini. Dan keren. Dia mendekat. Yuk, kita dapat Whitney dan Milteng kawan ya. 4 star, oke, thank you. Di sini tempat ngedit tim kita. Kita masukkan Whitney tadi biar lebih GG ya tim kita kawan. Yap, di sini kita butuh download resource lagi kawan, jadi kita harus ngerestart untuk melanjutkan story modenya ya. Ya udah, sekian dulu review game kali ini kawan. Jika kalian suka videonya, please tinggalkan like and subscribe buat gua. Jadi gua makin semangat buat video-video selanjutnya. Tetap setia sama gua ya kawan, buat updatean game-game terbaru selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Jika kalian suka sama video game Pokemon ini, gua akan lanjutin video next lagi ya kawan. Thank you.